kalian dan lembaga terkait untuk segera. Yang perlu saya garis bawahi adalah kita akan bertindak tegas. Jadi bukan miskom ini berkali-kali saya garis bawahi, ini saya mendapatkan langsung berita dan ini juga dikonfirmasi oleh banyak sekali yang menyatakan hal yang sama. Jadi apa yang dialami ini kita jangan sederhanakan sebagai sebuah miskomunikasi, tapi memang terjadi di dalam penanganan pandemi kita, terutama mengenai PPLN. Nah, kedepannya tentunya harus kita perbaiki alur ini lebih baik dan sama-sama kita bergandengan, jangan saling menyalahkan, tapi tentunya kita justru harus meningkatkan kerjasama kita.